Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Haura Entertainment. Kali ini kita akan membahas gambaran drama series Malaysia Andai Itu Takdirnya, episode yang ke-49. Pada episode 49 ini akan menceritakan tentang hukuman untuk Asril. Selepas Denny meninggal dan Alia balik kampung bersama Darwin dan Dania, tak ada satu orang pun yang ada di pihak Asril. Bahkan papa dan mamanya dah halau Asril dari rumahnya. Pada saat Alia hendak bersalin pun Alia tak bagi Asril temankan dirinya. Juga Alia tak bagi Asril tengok babynya. Asril coba merayu pada Alia untuk bagi peluang untuknya. Asril juga dah putuskan tunangnya dengan Asrin. Namun hati Alia dah mati untuk Asril. Alia takkan lagi bagi peluang untuk Asril sampai mati pun. Asril coba minta tolong keluarga Lia, namun mereka juga dah tak lagi percayakan Asril. Lebih-lebih bapaknya Alia. Orang tua Asril juga tak bagi Asril paksa Lia. Mereka cakap biarkan Alia bahagia memilih jalan hidupnya sendiri. Dan memang inilah hukuman yang pantas untuk Asril. Oke guys, cukup sekian pembahasan kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan sampai ketinggalan update selanjutnya. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.